Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini pada Esa, ini pondok Alfala Panarum. Anak-anak ada materi pekun. Pekun itu apa? Pekun adalah belajar menulis. Sebenarnya bahasa Jawa tetapi menggunakan huruf Arab. Nah, ini anak-anak akan didasari seperti itu di sini. Karena apa? Penting sekali. Dalam tradisi pesantren itu ada ngasah asai adalah menulis arti apa Arab menggunakan bahasa Jawa gitu. Dan tulisan Jawanya nanti ditulis pakai huruf Arab, itulah yang disebut pekun. Jadi kemampuan menulis pekun itu sangat penting untuk melestarikan budaya santri dalam menerjemahkan kitab-kitab klasik, kitab-kitab kuno menggunakan bahasa Jawa. Ada banyak versi penulisan pekun, ya kita. Kita menulis pekun, kita mengajarkan di sini pekun yang biasa saja. Ya, tadi pekun yang transliterasinya biasa. Oke, karena ada pekun Melayu, pekun Sunda, pekun Jawa. Pekun Jawa juga banyak rumusnya. Ada pekun yang berharokat, ada yang tidak berharokat. Jadi yang sekarang diajarkan adalah pekun tanpa harokat untuk bahasa Jawa. Ini anak-anak nih sedang menulis translate hurufnya dari huruf Latin ke huruf Arab versi pekun. Ya, tentu daya tangkapnya beda-beda, ada yang pinter, ada yang tidak, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang menyukai tulis menulis, ada yang tidak. Tetapi sebagai sebuah sistem pembelajaran, sistem pendidikan secara klasikal, ya sudah, kita ajarkan semuanya saja. Mudah-mudahan hasilnya berkah. Ya. Ini nih anak-anak lagi belajar sepi. Nanti kalau udah selesai rame ya. Kira-kira begini suasananya, suasana kalau ketika sedang Pak Isa sudah belajar sampai nanti sekitar jam 10-an. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.